Harga beras di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat merangkak naik. Sebelumnya harga beras per liternya berada di angka Rp12.000 per liter. Kini mencapai Rp14.000 per liter. Dan untuk per kilonya sebanyak Rp15.000. Sementara untuk harga beras lokal masih di angka normal yakni Rp12.000 per liter. Hal tersebut dipaparkan oleh salah satu pedagang beras Sofian saat ditemui di Jalan Ahmad Yani nomor 23, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Selasa, 20 Februari 2024. Kata Sofian, kenaikan harga beras terjadi sejak sepekan jelang pemilihan umum 2024 baru-baru ini. Hampir 3 minggu ini naik terus. Itu kalau kira-kira penyebabnya bisa naik? Kalau daerah di bawah kayaknya ini belum panen, kayaknya bulan 3 baru panen, jadi inilah. Ini harga beras sekarang. Ini beras dari mana? Dari Pindang ini. Jadi ada yang 2 hari yang lalu itu datang 720. Itu nah, berapa kilo itu isinya, Pak? 50. 50. Berarti kalau sekarang ecerannya per liter berapa? 14, tapi kayaknya mau naik ini karena sebelumnya berapa dijualkan? 11-12 nih, Pak? Iya, 12. 12.000 per liter. Iya. Kalau per kilonya? 15. Sejak berapa minggu yang lalu ini, Pak? Sudah mungkin 1 minggu sebelum pemilihan sudah mulai naik. Naik beras dia. Jadi kalau pedagang di Mamasa bagaimana dengan harga yang tinggi saat ini, Pak? Kira-kira mensiasati untuk tetap ya, pelanggan tetap membeli. Apa namanya, kita ini juga apa namanya, kita senjok sama pembeli, jadi kita untuk sementara jual 14, tapi kalau naik terus bisa naik lagi per liternya itu jadi 15. Termasuk melambung tinggi sekali harganya, iya, Pak ya? Ini barusan pecah rekor ini harga beras. Karena sebelumnya tidak sampai 600 satu sak. Tapi kalau kira perkiraan selaku pedagang sendiri, Pak, kira-kira akan sampai kapan ini, Pak? Ya, kita tunggu panen yang dari daerah Pindang sampai Polewali. Polewali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.